Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB di mana saja berada, semoga Allah taala memberkahi wabil khusus Pak Putra penyiar hari ini dan seluruh jajaran penyiar. Semoga Allah Ta'ala menyayangi kita, memudahkan segala aktivitas kita, memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana judul yang diusulkan tentang masalah su'uzon. Su'uzon ini terambil dari bahasa Arab. Kalau bahasa kita, buruk sangka. Karena su'uzon terdiri dari dua, kalau bahasa Arab itu kalimat. Ya, kalau bahasa kita kata. Dari kata su dan zon. Imbangnya itu adalah husnuzon. Nah, jadi husnun itu artinya baik, su itu artinya buruk, zon itu sangka. Di dalam keilmuan, jadi ada pembagian. Itu ada namanya yakin, ada namanya zon, ada namanya syak, ada namanya waham. Jadi kalau yakin itu sudah 100% ilmunya. Kalau zon itu baru 75. Kalau syak itu bimbang 50-50. Dan waham itu baru 25. Jadi balik kita cerita tentang masalah su'uzon adalah sikap berprasangka buruk kepada orang lain. Jadi hatinya berat untuk bersangka buruk dengan orang itu. Perilaku ini merupakan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Karena dapat merusak hubungan silaturahim dan menumbuhkan rasa permusuhan di antara sesama. Jadi su'uzon itu hadir di dalam hati kita adalah sebagai virus, penggerogot, sebagai penyakit. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 12, langsung ke ayat ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalianlah kebanyakan dari prasangka. Jadi dikatakan di situ prasangka maksudnya dijauhi itu prasangka buruk, husnuzan. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan pula mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan pula menggibahi orang lain, ya. Sebahagian kamu akan sebahagian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitam pakarihtumu. Apakah kalian suka memakan daging saudara yang kalian sudah jadi bangkai, maka kalian akan merasa jijik dengan itu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Di dalam hadis juga, di hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, iyyakum wazzan. Fa inna zanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka buruk. Karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Itu digaungkan oleh iblis di dalam hati kita, setan di dalam hati kita, agar kita membenci orang lain. Su'uzon itu banyak bahayanya. Pertama, menyebabkan fitnah dan ghibah. Itu kan timbul dari hati yang jelek nih. Akhirnya, bisa memfitnah orang, bisa menggibahi, menggosipi. Ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain, kita cenderung membicarakan mereka di belakang dengan cara yang tidak baik. Hal ini dapat menyebabkan fitnah dan ghibah yang haram hukumnya. Itu satu. Yang kedua, menimbulkan permusuhan. Kalau orang yang lain itu tahu kita menggibahi dia gara-gara su'uzon ini, atau kita melihat orang jijik, tidak suka, ya. Jadi su'uzon dapat membuat kita mudah curiga, tidak percaya kepada orang lain. Hal ini dapat menimbulkan permusuhan dan konflik di antara sesama. Selanjutnya, menyakiti hati orang lain. Ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain,
mereka akan merasa tersinggung dan sakit hati. Hal ini dapat merusak hubungan silaturahim dan membuat mereka menjauhi kita. Cara menghindari suuzon. Ada beberapa. Pertama, kita disuruh husnuzon. Karena lawan suuzon adalah selalu berprasangka baik. Sangka baik orang itu belum dapat kepastian, jangan memutuskan. Karena boleh jadi, kita kenapa diciptakan Allah Ta'ala? Mata kita itu ada kanan, ada kiri. Telinga ada kanan, ada kiri. Artinya, sekali pandang bisa salah. Sekali dengar bisa salah. Kita dituntut untuk lebih teliti. Mendengar juga begitu. Ketika kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti, jangan langsung kita judge, kita hukum, langsung berprasangka buruk. Cobalah untuk mencari informasi yang lebih lengkap dan berprasangka baik kepada mereka. Jadi dalam satu kisah, orang kampung itu ada punya orang yang apa namanya, katakan gambaran di kampung itu ada seorang bapak-bapak punya kuda bagus, ya. Lalu dalam perjalanan kudanya itu hilang. Awalnya dipuji oleh orang kampung, wah kudamu bagus, hilang. Lalu orang itu ngomong, merugi kamu. Rupanya satu minggu kemudian kuda itu membawa kuda yang banyak dari hutan. Apa kata orang kampung, beruntung dia, kudanya tambah banyak. Begitu. Akhirnya kudanya tadi diambil buat pihak kerajaan, rugi katanya. Rupanya pihak kerajaan nggak bisa menjinakkan, dipanggil anak si punya kuda karena sudah biasa dekat dengan kuda-kuda itu. Akhirnya waktu dia mau menjinakkan, dipijak buat kuda itu. Akhirnya kakinya patah. Rugi anaknya gara-gara kuda. Lalu terjadilah perang di negeri itu. Semua orang sehat yang bisa berperang, anak-anaknya diambil kecuali si anak si tukang kuda tadi. Kata orang kampung, beruntung dia anaknya sakit. Jadi lalu orang itu ngomong sama dia semuanya itu. Udah cukup, jangan banyak omong kalian. Karena setiap kalian ngomongin ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Karena kalian langsung menjudge. Padahal semua itu ada baik dan buruknya. Begitu. Selanjutnya kita harus berhusnuzon kepada Allah. Karena Allah sesuai dengan persangkaan kita. Ketika kita mengalami musibah, kesedihan, sakit, kesulitan hidup, janganlah langsung berprasangka buruk kepada Allah. Yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Di dalam surah Al-Insyirah dikatakan, Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Beserta kesulitan itu ada kemudahan. Allah tegaskan, kesulitan kamu satu, kemudahan kamu dua, tapi kamu belum tahu. Karena kalau dalam bahasa Arab, yusran itu nakirah. Kalau al-usra itu ma'rifah. Ma'rifah itu kesulitannya sudah diketahui. Sementara kemudahannya belum diketahui, tapi kemudahan itu banyak. Kadangkala kita diberikan suatu masalah, rupanya Allah Ta'ala ingin mendewasakan kita. Kayak orang, seperti sekolah dikasih ujian supaya naik derajat, naik tingkat. Selanjutnya, kita harus introspeksi diri. Sebelum berprasangka buruk kepada orang lain, cobalah untuk tengok diri ini terlebih dahulu. Mungkin saja kita memiliki prasangka buruk karena memiliki sifat yang sama dengan orang yang kita prasangkai. Biasanya, kita sangka buruk sama orang, sebetulnya kita yang buruk itu. Kita yang suka menipu, nanti dia penipu. Rupanya kita penipu itu. Nanti enggak jujur, rupanya kita yang enggak jujur itu. Boleh jadi, orang yang kita sangkai yang buruk itu, kita yang paling buruk. Jadi, cara menjauhi atau menghindari suuzon itu tiga tadi. Selalu bersangka baik, husnuzon juga kepada Allah, dan selalu koreksi dan introspeksi diri. Akhirnya begitu, Pak Putra. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari sifat buruk sangka atau suuzon. Oh iya. Oh iya. Iya Pak A. Di Simpang Gambus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, ya. Pak A yang baik dan seluruh pendengar setia RSP di mana saja berada. Di dalam rumah tangga kita harus tahu ada namanya anak setan. Jadi anak setan itu ada yang mengganggu rumah tangga. Dia tidak suka rumah tangga kita itu tentram. Jadi dibuatnya lah segala bisikan-bisikan sehingga sebetulnya pernikahan itu kan baik. Tapi dia tidak suka dengan kebaikan. Karena nilainya kan ibadah nikah, maka ditimbulkannya lah panas di dalam rumah tangga. Yang kedua, sebetulnya boleh jadi kita sudah ada indikasi buruk. Jadi istri itu ya buruklah memandang kita. Mungkin selama hari ini diketahui kita ada ketahuan bermain di belakang dia. Jadi akhirnya rasa itu kan bisa timbul. Tapi kalau selama hari ini mungkin dijalani dengan yang baik, mungkin rasa itu enggak timbul. Tinggal lagi, kalau kita salah ya mengaku salah saja, perbaiki diri. Karena sebetulnya laki-laki ini memang kalau yang namanya ujiannya itu perempuan. Walaupun sudah dapat satu perempuan ya kadang kurang berpuas gitu. Ya makanya lebih kepada introspeksi diri. Ajak bersenang-senang istri itu. Kalau ada rezeki, ajak makan, hibur dia. Minta maaf dengan kesalahan. Karena sejatinya perasaan perempuan ini kan lembut. Asal kita datang dengan segala kelemahan diri kita, mohon maaf. Insya Allah dimaafkan. Dengan begitu mungkin akan memperbaiki hubungan kita dan mungkin mengurangi sangka buruk dia. Jadi batasi sesuatu yang membuat dia bisa membuat berprasangka buruk kepada kita, begitu Pak. Ya. Iya. Iya, Pak Uban, semalam jumpa. Orangnya ramah. Oh, kalau kita bercanda, mengancam seseorang. Mengancam. Apa itu mengancam? Iya, mengancam apa mengancam? Kurang paham saya. Mengacan mungkin. Mengacan mungkin. Artinya, kalau bahasa mengacan itu kan suka mencagil, suka menjahili, gitu. Hati-hati dalam bercanda itu atau mengacan atau mencagil itu. Jiwa kita juga harus siap dicagil juga. Kadangkala ada orang yang suka bercanda ketika dicandai. Kalau macam sekarang kan bahasanya kan membuli, ngeprank, kan gitu ya. Itu hati-hati. Kadangkala prank itu seperti bola salju. Kalau dia dari atas kecil tambah turun ke bawah tambah besar. Bisa beragam-ragam. Awalnya kita suka bercanda tentang istri si Polan. Lama-lama nanti perkataan bisa buruk. Tentang orang tua, akhirnya bisa memaki. Akhirnya bisa dampak buruk. Maka batasilah. Ada batas-batasan tertentu. Kadangkala kejiwaan seseorang itu menerima, apa namanya itu, cakap kita. Mungkin hatinya lagi senang, jadi nggak marah. Tapi ketika kita lagi nggak enak dia ya, kita ngomong sedikit saja juga jadi masalah. Makanya siap-siaplah. Oh ini nggak bisa dikawani, kata yang mengacan itu ya, yang mencagil atau menjahili itu. Kan memang tidak setiap manusia itu optimal dalam begitu. Maka apakah itu termasuk gibah? Tidak. Apakah itu termasuk suuzon? Ini sebetulnya hanya kedekatan emosional yang ditanggapi dengan salah. Akhirnya niatnya adalah silaturahim yang baik, jadinya menjauhkan rasa hati dengan orang yang kita acan tadi, yang kita cagil tadi, yang kita prank atau bully tadi. Nah, seperti itu. Iya, hamba Allah di barung-barung. Iya.
Ya, hamba Allah di Barung-Barung, cara menghilangkan rasa benci itu, belajarlah memaafkan. Belajarlah memaafkan. Karena sejatinya manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Kecuali para nabi, maksum mereka ya kan, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Cuman memang tingkat kebencian seseorang itu kan berbeda. Ada yang sangkingkan bencinya itu nggak bisa dimaafkan karena sudah menyakiti hati orang itu, bahkan badan atau mengkhianati. Tinggal lagi cara yang lebih mudah itu, jangan pikirkan dia. Kalau bisa jauh rumah kita dari dia. Tapi kalau kita berjiwa kesatria, coba maafkan dia. Jadi sebenarnya memaafkan dia walaupun dia belum minta maaf, itu membuat hati kita tenteram, badan kita sehat, seperti itu. Karena membenci itu memerlukan tenaga. Dan tenaga itu menguras kekuatan diri kita. Akhirnya kita lemah. Pikiran kita jadinya terganggu, hati kita terganggu, dan lain sebagainya. Maka belajarlah memaafkan. Belajar, udahlah, ku maafkan kau. Itu lebih menenteramkan hati kita. Seperti itu. Iya, silakan. Ya, Pak Sapi, ya tulang. Semalam jumpa. Datuk, datuk apa namanya? Batua, Masya Allah. Iya, tulang, Datuk Batua. Semalam dia nanya masalah istri tuh yang nolak apa ya. Diajak buat suami. Semalam Mama Hari agaknya terbatas bertanya karena udah mau sholat asar. Jadi balik cerita tentang masalah makmum yang masbu sama makmum muatik apa sih istilahnya. Muatik apa ya. Makmum yang bersamaan dengan imam. Nggak sama. Kalau yang dari pertama, berarti jadi hitung pahalanya dari pertama. Iya. Karena orang yang bekerja lebih, pahalanya juga lebih. Upahnya juga lebih, gajinya juga lebih. Kalau dia dapat 4, ibaratnya salat zuhur, asar, isya, berarti istilah 27 derajatnya dapat full. Kalau seandainya dia cuma dapat rokaat kedua, ketiga, keempat, ya pointernya di situ saja. Tapi tetap dapat nilai berjamaah. Tinggal lagi istilahnya kualitasnya saja. Sama-sama kayu. Tapi satu kayu jati, satu kayu mahoni, satu kayu sembarangan, satu kayu pinus. Jadi sama-sama kayu. Sama-sama berpahala. Sama-sama merah, tapi ada merah betul, merah hati, merah jambu, dan merah biasa, merah marun, dan lain sebagainya. Seperti itu, Datuk Batua. Ya, silakan. Ya, Pak S di Indrapura. Iya. Ya, anak-anak yang ribut di masjid perlu kita kasih pengajaran. Jadi sebenarnya masjid itu kan ruang ibadah, juga ruang pembina. Anak-anak harusnya bagi orang tua nih punya kewajiban ketika melepaskan anak ke masjid harusnya dipesankan. Bahkan kalau bisa orang tua itu ikut ke masjid agar bisa memantau anaknya. Itu kan tugas nazir masjid. Itu tugas orang tua sendiri, karena itu anak-anaknya. Jadi kalau belum sanggup, jangan dulu ke masjid. Artinya tatar. Karena kalau dia ribut di masjid, dia akan mengganggu yang lain. Karena nanti sifat anak-anaknya gini kan, kalau seandainya diingatkan oleh orang tua marah gitu, akhirnya dia nggak mau ke masjid, nggak mau aku ke masjid. Itu ada atuk-atuk tuh marahin aku. Padahal sebenarnya tanggung jawab ibadah ini kan tanggung jawab orang tua. Maka orang tua itu harus mengambil kesempatan untuk mendidik anak itu. Kamu ke masjid jangan ribut nak, jangan begini, jangan begitu. Masjid itu bukan seperti katakan di kolam renang. Terserah kamu mau terjun, mau lari, mau rolling kamu.
Mesti tempat ibadah, mesti tempat mencari ketentraman jiwa. Kalau ribut, apa yang mau tentram? Benarnya, mungkin sebagian masjid juga sudah membuatkan peraturan untuk menertibkan. Tapi orang-orang tua, janganlah lepas kendali. Karena anak itu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab nazir masjid. Seperti itu. Silakan. Salam, Allah berkatuh. Ya, Bang Fauzi Tyler di Air Hitam. Berimpak, lalu merasa bangga di hati mungkin. Ya. Ya, kalau bangga itu kita ujub, haram, merasa diri paling baik. Kalau ria kan nunjukkan sama orang. Kalau ujub itu merasa kagum kepada diri. Kalau bisa beramal ibadah itu, kalau almarhum Kyai Haji Zainun MZ menggambarkan seperti orang buang kotoran. Nggak mikir dia tadi makan apa, makan enak, makan mahal, makan apa gitu. Yang penting yang keluar kotoran, mau merah warnanya, kuning, hijau, hitam, ya lepas. Lepas. Jadi ketika kita memberi, ya Allah, engkau yang memberikan rezeki kepadaku sehingga aku bisa berinfak. Sehatnya, datangnya aku bekerja, dapat hasil. Itu kan jadi tabungan kita. Karena, apa namanya itu, masalah penyakit hati itu ada juga ria. Ria ditunjukkan kepada makhluk. Tapi ujub, merasa bangga, lalu mengecilkan orang, nah, ini gak baik. Tapi kalau merasa bangga, ada kepuasan begini, terima kasih Allah, aku bisa berinfak. Karena izinmu dikembalikan gitu. Bangga itu karena bisa mengikuti perintah Allah. Tapi tidak mengecilkan orang. Nanti gini, kita bisa infak nih 100 ribu. Nengok orang yang 10 ribu. Kecil kita menengoknya. Ha, tengok aku nih ya, 100 ribu. Jangan. Ah, seperti itu ya. Ah. Oh iya. Ya, kesimpulannya Pak Putra dan seluruh pendengar setia RSB di mana saja berada, mudah-mudahan saya dan seluruhnya kita bisa menjauhi sikap suuzon dan selalu bersangka baik kepada orang lain, kepada Allah utama. Dengan demikian itu kita dapat menjaga hubungan harmonis silaturahim dan membangun masyarakat yang saling menghargai. Karena suuzon ini ujian bagi tatanan kehidupan bermasyarakat. Maka dulu kenapa ada istilah guyub? Karena belajar husnuzon. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua, menyelamatkan kita, memberkahi rezeki kita. Yang mana sulit usahanya Allah lancarkan. Yang lagi dililit utang, lapang rezeki bisa bayar utang. Selamat dunia, selamat akhirat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.